Faslun fima yata'allaku bizzakah. Ini suatu pasal pada menyatakan barang yang bergantung ia dengan zakat, bagi yang bergantung ataupun dia panggil yang bersangkut paut dengan zakat. Berat kira-kiranya dengan semaya lebih kurang je. Itu dia sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Dia kata, wallahi la uqatilanna man farraqa baina as-salah waz-zakah. Itu berat perkataan dia. Abu Bakar kata, wallah, demi Allah, sesungguhnya aku perang akan mereka yang duk beza di antara semaya dengan zakat. Apa beza? Semaya je hak tak bolehnya, zakat tak apa. Orang buat macam tu aku perang, kata dia. Sebabnya, sebab Allah sebutnya sekali aja. Aqimus salata wa atuz zakah. Cuba kita perhati Tuhan susung dia tu. Aqimus salata. Apa tu? Wa atuz zakah. Lepas pada semaya zakat selalu. Tak gitu. Haji lambat lagi. Itu dia. Makna haji ni kedia pada zakat. Zakat ni Allah wajib pada tahun yang kedua daripada hijriah. Mana hijrah pergi kepada Madinah. Tahun yang kedua daripada hijriah, Allah wajibkan zakat. Tahun itulah. Zakat fitrah. Zakat apa tahun itu. Ada pun solat. Ada pun semaya itu di Mekah lagi. Belum hijrah lagi semaya itu diwajibkan. Ada pun zakat lepas daripada hijrah dah. Timbulnya wajib zakat. Maka sekiranya kalaulah orang itu membeza di antara semaya dengan zakat, Abu Bakar kata, aku perai orang itu. Sebab di sisi dianya sama je dua tu. Zakat dengan solat, solat dengan zakat. Cumanya bergantung tu je, tak serupanya. Bergantung kerana badani, orang panggil semaya. Ibadat badaniyah, semaya. Adapun zakat, dia panggil apa sejati? Ibadah maliyah. Adapun haji, kapuh dua. Ibadat maliyah wal badaniyah. Hak badaniyah semata-mata tu tak boleh kita nak wakil kepada orang, tak boleh. Semaya ni boleh tak cengah nak wakil semaya kepada orang? Jadi petang ni jadi sibuk sikit eh. Sibuk. Sibuk kerana kerak dia tak habis. Kerak habis dah, waktu turun tak habis cengah. Gini wakil demo eh, tu lah semaya murid di tiga rekaat. Lepas tu isya 4 rekaat. Lepas tak apa semula kawai setulung semaya demo pula. Ngorek 3 isya 4. Boleh lagu tu? Tak boleh. Sebab ibadat badaniyah. Bahasa kena buat dengan anggota kita sendiri, tubuh badan kita sendiri. Lepas orang ada wakil semaya mayat tu, boleh tu. Wakil kepada babolah. Tu nak jadi wakil semaya mayat. Itu okey. Kau mana cengah tu? Itu semaya mayat. Okey jadi imam. Makna kita ni disuruh semaya mayat. Lepas tu, lepas tu pia tu imamnya. Tu imam orang berhak, tu imamnya orang nu lah. Orang hak
Nung lah orang asabah dia, pak dia, anak dia. Kalau pak, anak. Ha, kalau isteri kita tu, isteri kita mati dia, pia. Pia cengok, jadi tu imej mayat-mayat, isteri kita mati. Ha? Abel dia, abel dia. Ha, abel dia, bukan pak dia dah. Pak dia tak ada dah. Kalau pak dia ada, ah tu. Kalau pak dia ada, mertua kita lah. Dia kena wi ayah dia tu ini. Ha, tu dia. Ah besar. Biar dia mati, pak dia tu ini. Kita, ha, kalau. Padahal hanya golek-golek duduk kita dah lah. Ha, ya pak tu pun dia tak pandai dia mula lagi dah semayang-mayang. Dia tak ada biasa duduk pergi semayang. Ya pak. Pak dia eh. Ha, mereka pak dia tu lebar, tak tahulah. Hmm. Ha, kita tak ada bong lah sama sekali. Ha, dia sama sekali. Tak? Kalau gitu, kita pun tak pandai. Ayah dia pun tak pandai. Okey ke tu guru juga lah. Dia kena tu urus mata. Ha, okey bapa, tak imej mayat. Ha, mayat diri lah. Tak pandai. Ha, jadi ada tak pandai. Jadi sud dia tak pandai juga kita cengah dah. Nikah anak pun tak pandai. Pas pia dah menikah kalau kau ni, kalau kau ni. Tak imej, kena kita imej hata. Jadi ya. Okey kata imej, tolong nikah anak ambo gitu. Nikah dirilah tak pandai. Buat pandai menikah tak pandai, ada juga dah. Hmm, lana lagu tu. Lagu tu dah. Ha, baiklah. Itu dia. Ini semaya dengan zakat. Habis. Tapi kita rasa syukur kepada Allah. Sebab di hari ini, hawa pakar ada royak. Sedekah pun baik. Khairat pun baik. Zakat pun baik. Ini pakar bui. Zakat pakar nak bui. Sud tak ada arah. 50 ribu tanya juga zakat berapa. Duit ada 50 ribu. Zakat berapa tu eh? Berapa kena keluarnya anak berapa 90 ribu. Ha, dia kena keluarnya anak sejati 90 ribu. Hmm? Kena keluarnya anak zakat kalau ada duit 90 ribu. Ya. Yeah? 1000 lebih. Lebihnya anak. 250. Ha, kena kedak royak-royak nama tak kena. Ha, tak boleh main masa royak lah gelak ni dah. Jijak atas kepala. Dia kena keluarnya anak cengah 90 ribu. Cengah dah pasal 90. Cengah 4 kali 90 dah dia. Hup siji tu si. Ha, lebih lagi cengah. Kena keluarnya anak siuti. Kalau dia tanya siuti eh. Dia tanya kita tadi. 90 ribu nak keluar zakatnya. Anu ya tak. Eh? Ha? Tak boleh royak ke? 90 ribu. 2500 habis duit orang. No bedak. Ha, letak kena yang silap kot eh. Tak. Ha, sini dia gerger 2500 ni pula. Tak kena keluar buat dah. Hmm, jadi. Oh, tak kena keluar, muka tak sapa lagi. Hmm, gadah. 90000 jauh lesak lagi nak sapanya. Ha, tak ada kena keluar lah. 90,000, 100,000 learning lah. Tak ada kena keluar lagi. Sebabnya, tak sampai nisab dia lagi. Walaupun cukup haul dah pun. Setahun cukup dah. Ha, tapi, ha, dah. Tapi, itu dia. Tak apa dia panggil? Aku tak cukup. Masalah ada soal lagi cengah. Orang belanja isteri eh. Belanja isteri 200 ribu. Nikah hari ni. Belanja 200 ribu. Lepas tu. Sudah letak belanja siap saat itu. Duit dia jadi hak siapa? Duit belanja. Kalau orang di Bukit Jerat ni. Duit belanja jadi hak siapa? Hak isteri dia. Ha, isteri 200 ribu. Lepas tu suami dia nak beli kereta. Ah,
untuk laki yang gelap anak, muka bini dia dah. Lepas kita nak naik colik ke weh, kita dua orang ni demo wiko riwo demo. Lepas kita tak kena nak relay colik, tak lagi relay kita nampak juga dah, nampak juga. Lepas tu abang nak rupa lagu mana duit saya hak 200 ribu ni. Duit saja, duit saja nyanyo kita. Ayah takut ayah tak jang. Itu dia. Lepas mek, mek tak jang lagi. Ginilah pakai beri butel ke abang lah. 200 ribu. Itu dia. 200 ribu beri butel ke abang. Abang pergi beli kereta. Jadi hak abang kereta tu. Cukup setahun. Dia habis nak butir. Dia je kena buat sana. Ya, cuti dia. Memang butir. Bayar bila? Bayar lepas boh. Itu siap. Letak boh siap. Itu dia. Cukup setahun pun malak. Cukup setahun tu wajib keluar zakat. Duit belanja tak ada. Zakat 200 ribu ni anak sana. 5 ribu. 5 ribu isteri tu kena keluar zakat sebab dia beri butir ketuk laki dia kena cek molek tu. Itu dia. Maknanya 200 ribu kena tolak 5 ribu. Bila cukup setahun? 10 tahun baru bayar ketuk laki dekat yang nak mati dah. Itu dia. Kereta tu hacul bu gitu. 10 tahun baru siapa nak bayar 200 ribu tu. Bo dekat je tak agak. Tak agak tu kira kata bayarlah ke isterinya. Anak 5 je lah. Dia beranak kembar semua. Tu dia. Lalu tu, bila kata gitu, 200 ribu tu kena keluarnya anak. 10 tahun. Kena keluarnya anak cengok. Setahun 5 ribu, 10 tahun. Tinggal 150 duit dia. Gitu. Nak buat amal ke tak tahun tu. Setengah ulama kata wajib tahun akhir dia. Jadi maknanya 200 ribu tolak 5 ribu. Bila suami terbayar 200 ribu waktu baik 5 ribu niat zakat sedekah pada orang fakir miskin. Itu dia. Itu. Jadi keluar zakat hak akhir sekali. Setengahnya nak tiap tahun. Tiap tahun. Tiap tahun. Tu dah habis licin hati. Dekat-dekat dengan 50 tak habis pun dekat-dekat. Tu dia lah. Tu masalahnya duit belanja. Ada lagi hodok mari rumah, ada lagi. Dia kata tak royak, berasa nak royak. Royak lah. Dia lah royak berasa cerah kat orang juga. Tak laki mati dah, dia kata. Gapo duit belanja tak habis lagi. Mati kerah Datuk laki dia belanja tak habis lagi. Tapi bukan orang sini lah, orang lain lah ada orang pergi dia. Ada juga cengah weh. Tak habis lagi belanja tu. Lepas nak buat lana tu. Maaf dia lah eh. Kalau orang perempuan tu orang betul sungguh. Orang putih hati sungguh. Gerbel sungguh untuk suami. Biarlah saya maaf. Ada lagi nyakna 20 ribu lagi dia tak bayar ke saya ni. Tak apalah, saya maahlah ke dia. Ibrok utel maknanya. Nyanya juga ke dia. Lekat utel tu. Duduk dalam kubur kiyong-kiyong utel ni tak pakai kita pelepah lah. Kalau dia tak maah, lekat utel tu lelaki. Lagi tak bayar. Panduak kena duduk bergantung mu'allakum bainas sama' wal ardi tu roh dia. Ada ngerti pun oleh ni ramai-ramai. Tak habis eh. Belanja tak mahal dia dia pun jumpa murah ke. Apa hal dia buat? Jadi dia. Dia balik orang perempuan dia nak mahal cara dia. Adik kita ni nak murah cara kita. Gitu. Sejakah sore lah. Sejakah sore maknanya. Kalau kau ni berapa ni, itu bayar. Kau ni berapa, itu belanja. Mudah kita nak royak demo tanya orang sini, berapa? 100 berapa? 150. Bukan 105 ribu tak, 150. Sekurang-kurang. Sekurang 150.
Lepas tu lebih pada tu dua nak pergi ya? Siap suci. Siap suci ada bini lagi. Dia mula pergegau teruk-teruk. Jadi ada. Kita pergi minta sore tu dia mau nak bini. Dia kata hak hak kakak kita dua. Hak kakak. Lepas tu adik kira tengok situ. Alik tiga selalu. Tapi dia orang lawe suci. Tengok dia tu mok dia tak 305. Dia kalau tak tak wira yak molek. Dia tak seria pernah naik harga. Alik demo ni pun lawe ke tak 305. Aku dia aku nak tu 305 ya tu. 3 juta bayar. Jadi kena nikah juga. Kalau royak tak buwi mula ke hundur mula ni dia dia pernah naik harga. Jadi buat kita seperti dia dokang mahal, dia mahal lah ni. Dia mula taruh banyak ni. Dia kan makan banyak 305. Duit dia mahu ada 3.5 juta lagi, pelik pun dengan 305. Lebih lama-lama lagi. Nikah. Ya gini, ya kandai-kandai ya tak ambuh mula-mula dah. Tak ambuh, tak ambuh, tak ambuh. Hawa lama habis tak ambuh dia. Dia tak tak ambuh pula dah. No. Saya tekat kalau dia beranak dua tu. Mula-mula tak ambuh. Tu dia dah. Habis. kalau gitu maknanya di bukit jarak kita ni sekurang-kurang 150 tengok deh. Ya juga tak ambuh orang kau ni mah. 105. tu dia deh. Oh, orang Indonesia yang mari rumah dak. Dia kata di sana, ya tadi sana 30. Maknanya sore-sore 30,000 Thailand. Jadi 30 kalau 4 orang 100 orang. Boleh bini 4 lah 30,000 seti. Hak saya kertas. Bukan hanya omnya selendang je bag dak. Hak saya saya kertas 30,000. Oh, jadi ada tapi di Indonesia. Jadi ada. Ha lagu tu lah. Tu dia dah. Ha baik. Ha zakat-zakat. Kita ngaji bab zakat macam ni. Kata dia. Dan iaitu. Dan iaitu zakat ni. Rukun. Yang ketiga. Daripada. Segala rukun Islam yang lima. Cukup dah. Cengoh tak apa dah dia. Semayah. Mengucap. Semaya puasa zakat haji cukup. Jadi jari kita ni lima dah. Lima putung jari ni isyarat kepada rukun Islam dah ni. Cukup dah lah. Bagi orang hak hak gapo, bagi orang tak ada buat haji lagi, ada sah lagi. Azal lah. Tapi azal lah ni pun terik sikit 205. 250 haji. Jadi ada. Oh tu. Di Kerabi ni mau kata di Kerabi. 23 sen 230. Di Kerabi ada orang Kerabi duk dengar apa kali ni. Kerabi ji 13 sen. Mana 23 sen mana 230 belanja. Tak salah saya tu jauh doa Kerabi. Tapi orang Kerabi mari tadi. Orang Kerabi mari tadi. Alhamdulillah. Jadi ada. Ada ni orang tanya Suyuti ni, ada tak gini isteri fan dia lagi? Tak ada lagi yang jawab gitu. Ni orang tanya dia ni, Suyuti mi fan ni yang kah? Yang tak ada lagi. Dia ni. Tu. Tu tak ada lagi. Jadi ada. Yang ketiga mana? Mula-mula mengucap dua kalimah syahadah. Yang keduanya apa? Semayah. Yang ketiga zakat. Yang ketiga ke yang keempat zakat. Puasa. Puasa yang keempat gitu. Puasa yang keempat, yang kelima haji. Jadi lebih kat tu. Dan jadi kafir orang yang mengingkarkan akan dia akan zakat. Tak ada wajib zakat. Kafir orang tu.
tak ada wajib-wajib zakat. Ah, dia tak beri tu so dah ingkar pula dah wajib. Kafilah moga ijmak. Ah, jadi ada moga ijmak zakat. Eh ya, kita dak bedak karik betul mana zakat? Zakat ni mana menyuci. Zakat mana menyuci? Zakat ada makna subur zakat juga. Zakat dengan makna bertambah. Zakat juga. Mana orang keluar zakat, harta akan jadi bertambah. Orang keluar zakat, harta akan jadi subur. Gitu. Ha, itu dia. Dia nak subur. Nak subur, kena keluar zakat. Itu dia. Kalau tak keluar, tak subur harta kita. Ha, jadi belah gitu. Jadi belah. Ha, dia. Panalu. Dia naik ke parlimen. Dia tak terpaksa sirih. Panalu naik ke parlimen. Taknya hari pergi parlimen tu. Hatu orang tak keluar zakat supaya panalu tu. Dia tepat saja. Kena buai menalu tu barulah subuh pokok lima je. Pokok lima lah. Pokok pauh lah. Itu dia. Baru subuh. Ha, sebab tu ulama kata zakat tu mana an-numu. Mana subuh. Zakat mana ziyadah. Mana bertambah. Cuba terah tengok. Jadi ada. Ada saudara kita duduk di Malaysia. Dia ada jual nasi. jual nasi. Eh, dia kata ganu eh laku atik dak atik laku atik dak atik. Oh, bahasa dia. Kita kata bahasa dia. Ah, nak laku sokmu. Hai bahasa dia. Dia nak laku sokmu eh. Ah, sekah tak jual laku juga. Dia sekah jual itulah. Laku semua gitu eh. Nak buat alas mana? Eh, kita kata sedekah banyak. Ha, kita pun. Sedekah banyak. Panas sedekah lagu mana? Gini, mek tong kita buat gini, mek tong buat sejik. Kita pergi buat di jalan, 500 kot kita pergi buat. Atau mek tong ni buat naik, kita di kedai. Lepas tu, bodemo sudah jual malam, sudah kemah-kemah malam tu, boleh nyana? Taruh lah tu. Kalau 10 kot semalam pun, taruh. Kalau seria pun taruh. Dia buatlah gitu. Dia buat mengikut kita royak tu. Oh, lepas pada tu tidak dia kata. Orang ni bertolong-tolong masuk kedai dia. Oh, siapa ke? Oh, siapa ke? Tuai kedai tu kena penaik harga kedai tu. Nyewa tu kena penaik. Mari tanya kita pula dah. Nak pergi turun harga penyewa nak buat lagu ni. Ah, kena hantar tong kelip pula anak gitu. Tapi tak ada hantar lah. Bawa siapa je, buat tu baik duit, buat kelip. Mari, sejik rumah je. Bawa tu cekok, buat kelip, cekok. Banyak laku je kata sebab buh. Tu. Bawa sudah malik, kemah-kemah, ya buh lah tu. Ya buh pokok, tak tahu dia. Ya buh. Haa, tu dia. Kalau RM1, 10 kok dah dulu. Lah ni lah pekok. Haa, mana gitu. Buat lagu tu. Haa, kalau gitu, orang dah jual di Thailand pun tak apa je. Nak we mudah. Mudah laku lah. InsyaAllah buat lagu tu. Buat kerok we banyak ni. Allah 20 tarik 19. Dekung orang tu. Hari Jumaat eh. Haa, bunyi kerang. Kalau bunyi kerang tu je lah. Haa, sampai tu tak email dia tukar. Dia tak ada buah batik dia pakai. Buah plastik pula. Ha, jadi gegem dia ada kerang-kerang bosnya wirik lah sedap. Ha, tu dalam hatu pun ni holor 20 tarik 19 tak ada gamuk. Ha, jadi ada holor 20 ke 20 lah amboh. Tak ni sesak sebab kerok eh. Tak ada seorang habuk sesak sebab kerok. Kaya sebab kerok banyak. Ha, dia. Hak tu hak sunat ya. Hak ni hak wajib zakat ni. Wajib. 2.5% zakat. Umat dulu kena belah pak. Umat kita ni belah berapa? Han 40. 200 ribu. Han 240. Tinggal 5 ribu. Hasil jisip. Hasil jisip 200 ribu. Mana waktu beg 5 ribu zakat 200 ribu. 5,000 kok je. Tak ada banyak. Setahun tu. Eh, kalau kita ke sehari apa? Kok je tu. 5,000 setahun. Jatuh pokok sehari. Pokok sehari.
Jadi ya, itulah saya. Ya kita saya, kita tak kena zakat. Ha, kalau kena zakat sungguh saya, apa bukan hak kita. Zakat dia jengok hak orang tu. Hak orang fakir tu, hak orang miskin tu. Hak orang mu'allah tu, hak orang goreng tu. Zakat bukan hak kita. Sampai tu wajib buih cepat-cepat. Kalau kita buat benda, sini tak ada benda dah. Ada cengah benda macam ni. Buat benda boleh 500 ke 400 ke mula 400. 500. Makanya wajib kena keluar zakat dulu. Barulah makan nasi baru. Jangan makan nasi baru dulu. Lepas tu baru keluar zakat. Jadi campur gaul habis berdoa lah weh. Tok lebar. Buat apa? Ambil berkat. Berkat kan zakat tak keluar. Tergulai kewel lah. Dengan ubi stelok apa ubi keladi lah pengak tu dia dengan pengak tu lah pengak ni lah ambil berkat ke tu doa kan tak ada keluar zakat lagi ni irit dah dia kena waktu ubik zakat dulu 50 gatai kalau 500 gatai kalau 400 waktu ubik 40 lepas tu tinggal lagi 300 ni je irit nak jual nak makan nak sedekah lagi tu jengah tu. Ada orang yang buat biasanya dulu eh. Biasanya irit-irit. Irit dulu leh. Leh buat 3-4 kata. Buat baca da'o. Buat baca da'o. Ada wayak zaman dulu. Zaman lah ni beras beli habis. Nakit tu. Tu dia dah. Beras beli lah ni. Mudah. Lah ni ya beras-beras beli ya mudah. Cengok sebab ya. Ya tak ada kena duduk menyapa. Tak ada kena duduk bergalor. Tak dah. Tak ada kena bergalo, tak ada kena duduk menyedung, tak ada kena menyabuk dah ya. Pergi kedai, berapa sekundi? 800. Bila 800? Wak piku, wak kelip. Pahala ni, dia berikan tengban. Wak dengan colik dia, mahu sampai rumah. Lah ni biasa tu. Jadi, habis takat tu. Itu dia masalah. Bila? Jadi zakat-zakat dia. Ya, lon tapi lon ni banyaklah. Banyaklah kita dah tengok tu. Orang duk telefon marilah. Dia tanya bab zakat, bab gapo tu banyak. Jadi mana sedar adalah khabar. Khabar kata kita ni kena keluar zakat. Sedar dah khabar alhamdulillah. Mujur pakak ada dengar ceramah, mu ceramah, ku ceramah. Jadi ada pahala ni pula pasal on duit tu tak tahu jangan prang masuk tahu tak siapa dia kalau kerang orang tahu tu payah sikit ni pasal on prah ni tak tahu siapa ikut jadi kafirnya orang ingkar dan jika memberi ia sekalipun ia bui tapi ia ingkar sekalipun kafir orang tu. Inilah pada zakat yang diijmak ulama atasnya atas wajib zakat. Seperti zakat biji-biji gandum. Gandum pak kita ni tak ada gandum. Dan padi, pak kita padi sini. Padi, gandum, padi. Tu orang panggil bijian. Maknanya tempat kita ni duduk di padi lah. Padi jemuh, padi puluk, padi beras putih, padi hak hitam, macam-macam beras. Butir pandak, butir panjang, macam-macam. Dan zakat emas. Kalau ada emas. Kalau orang lelaki, lima cuk ni. Kena pergi dah. Cengah jual duria misalnya jual duria tu payah we nak taruh duit di bank payah kena duk masuk tu bank payah kita orang tua ni taruh di rumah taruh di rumah makan di nak-nak tu dah ya nawaklah nak orang duit banyak gini ni kita beli mah je nak-nak tak akal leter sejati mah tu tak akal tua lalu tu beli mah cengah beli mah 20 kok banyak sekok 30 10 kok 300 20 kok 100 beli mah 100 kok taruh 60 ni apa beli mah 10 kok
10 kot ataupun 20 kot 900 ribu. Kalau taruh duit 900 ribu, bimbing takut nak-nak. Jadi ya. Lepas nak buat lana, beli mah taruh. Mah tu hak siapa? Hak cengah. Kalau gitu, kalau gitu cengah beli mah. Berapa? 20 kot 900 ribu misalnya. Taruh cukup setahun. Wajib zakat. Zakat apa? Zakat mah. Mah dia, mah cengok. Lain pada orang perempuan. Kalau orang perempuan, ha tengok. Radak demoninya sikit ke banyak. Ya ada orang perempuan yang pakai mah, dia pakai silih semua. 10 kot lebih dia pakai. Tapi silih. Nak pergi makan pulak di tempat yang jauh sikit, dia buh 5 kot. Kalau yang jauh lagi tu, 10 kot dia buh. Ha dia. Bawa kelip, dia pecah taruh. Bawa isap pulih orang kadang, hanya buh dua kot dari dia. Gila-gila mari. Itu pakaian dia je. Hak tu tak ada kena zakat. Sebab pakaian dia. Lepas tu, mah tu hak dia. Ha, kicin hak dia. Tali tekak hak dia. Tali tangih hak dia. Dia silih semua. Lepas tu, radak dia tu tak banyak kadang tu. Silih tu. Tak apa. Tak kena keluar zakat. Dia tak ada pakai. Ha, tak pakai jadi masalah. Dia kena pakai tu pakai ye dia. Kena tukar semua. Belah pakai sekali setahun tak apa dah. Tapi dia tak sekali dia orang saya puluk acak lah ni. Berkah nak puasa. Belatu hari puluk dekat nak puasa esok. Ha, dia pakai semua. Ah pakai 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 mana? Hak tu tak wajib sebab dia panggil pakai ye dia. Kalau hak kita wig dia pakai tak ada. Mah tu hak cengoh 20 kot. Tapi izin wig dia pakai. Hak tu wajib zakat juga. Sebab sebab hak kita. Hak kita. Dia tu dia pakai dengan sebab kita izin ya. Kalau dia tak izin dia nak pakai tak boleh. Itu dia. Ha lagu tu lah orang perempuan. Orang wanita ya dia berahilah pakai-pakai mah gitu dah. Okay? Ha, ya dia. Maknanya kena ingat molek. Kalau mah tu hak kita, wajib zakat. Kalau mah tu hak dia, tak wajib. Malaikat melampau. Jadi 5 putus jari dia buh habis. Pahlet ni pun beramu. Dia pihak dia selok makan gulai. Gelap peruh tu. Beramu merah. Apa gila. Hak ni wajib zakat. Apa? Terajak dia tu. Orang yang tak ada tengok, aduh. Eh, aliyah ceruk. Orang yang tak ada. Nak kena muka hak demo. Tak boleh. Buat orang yang celiu tak boleh tengok. Dosa kita. Siapa syarat kata, muh nak keluar zakat. Banyak tu pakai je. Jadi ya. Tekak saja ni 40 kot. Oh, beramu. Lengir saja ni beramu. Kaki lagi ni boh. Ha, tak boleh. Jadi orang panggil melampau dah kan. Orang tengok berarti oh terajak dia ni. 10 kedak eh. Kena selipas-lipas 10. Ha, orang tirakan lagu tu. Maka syarat wajib kena zakat dia. Ha. Tengok orang-orang. Orang ni sesuai. Kalau orang bini naik 20 kot biasa eh. Orang bini naik eh. Kalau bini kita teruk dah 20 kot dah. Ha tu motang buat gerak hak orang ya. Belah demo je buat gerak. Pergi pakai mah ter 20 kok. Ah ha, mu ni banyak demo ni. Sebab mu bini buat Allah ko nampak tu. Ha, dia tengok orang-orang. Dia tak letak. He? Gana? Ha bagi orang tu. Bagi orang tu ah oh, sesuai. Pia tu. Dia tanya pia. Bini nak ya. Oh, tak apa. Bini nak ya. Ha, pia tu. Tu nak kena bini puas. Tak apa. Kasut dia 30 ribu puas. Ha, kita 30 ribu buat pergi rumah dulu. Rumah renyak. Dia mau buah kaki je 30 ribu. Ha, dia tak serupa tu. Sampai dia nak, dia tak mati aku tu. Banyak sikit dia tak mati. Ha, bila tak mati tu mula-mula dia buat kaji eh. Orang ni lagu ni, orang ni lagu ni. Tu dia deh. Ha, lagu tu. Nampak. Habis takat tu. Ha, dia. Ada pun kereta mutu tak ada kena keluar zakat. Jangan.
Jangan boleh dia yes juta tadi beli kereta oleh 2 juta habis juta. Tak kena keluar zakat. Sebab bukan niat menego ke apa, niat nak pakai. Beli daruh. Beli buat anak cucu naik. Lepas tu kebetulan orang mari tahu lebih pada kita beli. Beli 300, dia nak 300 ruah jual je kan. Ah, tak ada niat nak jual dah. Amun nak beli. Cengah beli berapa? 300. Wei gembo 303. Eh, berasa saya moga ha niat tak ada nak menego apa. Tahu dah lah tak ada nak menego tu. Amun nak minta beli. Eh, berasa saya. Gini lah 304 ah. Ah ya. Baik eh. Ha, ni 40,000. Ha, nego dah tu. Dah eh, tak ada nego. Niat nak pakai. Pak Sutin lagi dia mau beritahu lebih kurang itu juga je ngau eh. Baik dia nak beli semula. Bo beli semula tu air dia niat tak online lagi eh. Nego napa? Buat bahasa. Ha, cengok start nego dah. Beli kereta 2 uti boh lebasa niat nak menego. Ha tu mula zakat. Hak tadi bukan sebab tak ada nego apa hal. Ada yang beli saja itu beli saja-saja taruh. Ha jadi eh. Oh. Demo butir duit kita. Ha 500,000, 500 kok 500,000. Ha patut ada ayah. Ha sat ni dah. Zakat serupa belanja sat ni dah. Belanja sat ni doyak bab belanja sat ni ke, demo butir tok laki butir duit isteri 200. Pasal ada bayar 10 tahun. Berdekat nak tak ada terbawa bayar. Ha, zakat wajib atas atas isteri. Sebab duit isteri. Dia membutuh duit kita 500 ribu per tahun. Misal 10 tahun. Baru bayar tahun ni je. Waktu ambil zakat. 500 ni mana? 500 ribu. Kalau 1 juta, 25 ribu. Han dua. Waktu ambil zakat. Pihak wajib kita tuai duit. Tuai duit wajib zakat. Apalah kita buat padi benda demo benih kita eh. Benda cengoh. Benih kita. Buat padi boleh 400 kata. Pia wajib zakat. Cengoh tuai benda ke kita tuai benih? Ha, kita tuai benih. Kita letih lah weh. Benih lagi. Galau lagi. Menyedul lagi. Cengoh duk sabai. Pia zakat kita sebab kita tuai benih. Cengoh tuai benda. Ha, tu dia. Ha, asal ni lagi tu. Dia mau buta duit kita 500 ribu. Tak payah-payah. Tak nak baca doa kita. Tak payah. Haa deh. Syuti kena ingat. Kalau dia buta duit kita, baca ayat 63 surah An'am. Kalau tak bayar, haa tak bayar. Haa. Tapi, kalau buat duit sungguh lah. Tapi serius nak buat. Sebab jadi dah cengok. Kita pun demo duk pergi rumah dah minta maaf we. Kita buat hak tamada jadi ha. Tersuat bus telur. Nama jadi sungguh siap. Nodo tak leh tengok, nodo tak leh. Nodo tak leh. Jadi panah pedih gitu. Panah yang siapa nak nodo tak leh. Kena minum air tawar juga. Bau hilang panah. Di hospital mama kata mai mi arai oi, tak ada kebau. Buk ketik. Nabi ubat parah tak sem, tak ada demam pun panah. Kena kelip mik air tawar. Sebab itu ah serius juga. Dia baik buat main hari tu lebah. Dia sebut pasal tu gum lagi. Ha, ayat tanda bila-bila suci. 63 surah Al-An'am. Kul man yunajjikum min zulumatil barri wal bah. Tad'unahu tadarru'an wa khufyah. Lain anjana min hadhihi lanakunanna minasyakirin. Baca 270 kali. Ah, ada. Ada bunyi dah 270. Ha? Hak kita baca tu baru so. Ada 269 lagi. Baca pergi mana? Kena start di pukul 3:30 sebab suluh malih akhir. Ayah, pergi tu dah buat gapo pukul 3:30. Bangun kecil tidur kelek. Pak nak baca Allah. Ha, payah gimah tu babo. Itu orang okay, buta duit mbo banyak itu 200,000. Ha yo ya. Dak yo ya. Tengok. Mambo tolong ha.
Ah tolong. Kata bapa tolong boleh kalau deh. Kalau tak deh tak tolong. Mau tolong ha. Gini gini gini. Tua dengan kita lebih tua. Kita plena ya. Dilebat demo. Panuak kan no. Kita wi ayat ni. Wi ayat ni kelik dibaca nah. 270 kali. Ah dia kita suruh demo. Demo suruh kita sedaknya tu. Lepas tu baca pergi mana? Baca dalam pukul 3:30 lah lebih kekal nak cerah. Lepas nak boleh baca ke? Tak apa. Haa, apa-apa pun orang pun demo juga. Tahu? Haa, demo suruh kita sedap. Lepas kita boleh baca ke? Tak tahu. Haa, tu dia ada cengah tu. Haa tu hari-hari back tu. Hari-hari-hari. Ini ada. Haa, dia. Was diri. Kita koyak widah. Was diri. tu dia. Haa, lepas tu, cengoh. Bawa orang mari minta tolong cengoh eh. Duit demo tu 500 ribu orang butir tak bayar. Bisa cengoh jadi tok guru lah. Cengoh deh. Lepas tu, orang mari orang cengoh eh. Babo, panggil babo cengoh. Orang butir duit saya 500 ribu. 5 tahun tak ada bayar. Wah, ha, itu babo ni boleh. Cengoh lawi lah ayat saat ni. Haa, tu. Oh, dia kata, oh, tak ada, eh, babo. 270 nero. Haa, cukup nero pergi lagi dulu. Haa, tu dia. Lepas tu, bo dekat anak kelip, dia sedekah 100. Nak tanya cengoh jadi tu, oh, nak, wasal hana? 500 ribu duit demo dekat utah. Dia mari sang, kita sang, suruh babo, wak nak gini, 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 nak baca, babo baca. Ha, 270 tu semalam ni. Paya nak 41 malam. Bawa pergi nak kelip, dekah 100. Kalau cengah dia tu, padah tak? Haa, bak, mikir tengok situ. Haa, 500 ribu. Bawa pergi nak kelip, skoda lah, skoda. Skoda sungguh, aku kosong seekor tu, dua ekor. Cuba kosong dia banyak ke. Haa, jadi ya. Kalau 1000 kosong berapa cengah? 3 ekor dah ke. Haa, kosong boleh 5 neutir eh. Babo ya wak selalu dah ada wasa pun. Babo mana-mana pun lebih kurang itu. Ini skoda 100. Pernah babo ni 270 semalam pukul 3:30. Babo ya ada bini juga. Haa, jadi selerok tengok tu. Gini pakai kelewat diri dah. Wih ayat ha, wih ayat ha kelewat diri. Haa, jadi ada. Kalau kosong, limonet, jual peti, ha boleh kira kot jangan dah. Kosong, wotik, nuai, sip, roi, oh. Kalau pan men, ha tu boleh baik. Ha, jadi ada. Kelola ya tu, tapi kau sungguh lah tu dah. Ha, jadi ada. Tu lagu tu hari-hari dah. Lepas tak cakap nak buat kita. Orang ni mari, hak dia. Tak pukul 9 lagi, 10 pula. Ha, tak buat dah kita. Udah mau kelewat diri kita dengan cara umum jadilah. Dia. Tapi kalau kena sengoti, riap roi orang itu. Siap tak bangun bila 10. Sabit tu serius nak tuwewat diri. Ni hak tuwewat diri dah pun ada kena dah. Ha, ni masalah. Sabit kita serius nak buat cengoh tu. Baca cengoh. Orang dekat utai kita baca macam ni. Kulman yunajikum min zulumatil barri wal bah. Tad'unahu tadarru'an wa khufiyah la'in anjana min hadihi lanakunanna minasyakirin. 270 je pukul 3:30 malam, 41 malam jenera tak ada apa-apa. Jadi bawa boleh 30 kalau mengatuk haram baca Quran mengatuk dia lerik tak kelan jadi ya. Pok pelak apa lah. Kalau gitu. Baca Quran. Kalau baca kena. InsyaAllah penawar besar. Kalau baca tak penuh. Racun besar. Lepas tu baca pukul 3:30. Kira tengok. Kalau nak terah tak ada bayar. Malam ni terah lalu. Biar ada lekat utai. Orang lekat utai kita biar. Tu dia nyamuk. Hei Tuhan ku. Mencapok lah dalam hati orang tu. Bintu. Bayarlah hutang saya sekian-sekian. Supaya orang kata 500 ribu lah. Itu dia. Buat sendiri. Haa. Jadi ada. Kena oleh dua malam tak mau. Apa? Tis juga.
2 mahlai 4,500 lebih lah. Haa, jadi tu dia ada. Haa, lagu tu. Lagu tu. Sampai tu demo mari rumah kita pakai. Mok we demo buat. Pergi kita we lah surat tu. Surat tu we demo buat ni. Buat gini. Tak kira saya nak pergi buat semua. Orang beratus dah mari hari-hari dah. Tak kira nak buat semua tak ada dah. Haa, buat sendiri lah. Ni orang bayar. Lepas tu, Allahumma ya jami'an nas liyaumin la raiba fi ijma' alayya dhalati. Hak tu baca sebelah. Sebelah kali baca hak tu lepas hak saat ni. Hak saat ni 200 tu je. Buat dengan hak ni sebelah. Nah, dia tak boleh sengok. Mari bayar utek. Mari bayar. Mari tonyuh bayar utek. Dia ada. Ada orang tu tak. 80 ribu je dekat orang dekat hotel dia. Dia main royak. Lama dah babak. Oh, dia kata 80 ribu. Ha, minta tak wui. Ha, ya tengok. Nak jadi nak betul leh ya tu. Dalam sebulan ya, lebih kurang tu lah. Ha, sebulan kita buat sikit ya. Dia kelih dia buat. Orang mari hantar. Orang mari bayar, dia buku dengan surat khabar. Dia buku dengan surat khabar. Orang mari bayar hotel tu. Tiba-tibanya orang tua hutan tu takut nak buka. Dia takut bau atau manum ke apa, tak tahulah. Dia takut. Dia nak mutu perang yang mari rumah. Mabo. Ni, orang bayar hutan stok. Ni, hutan ni. Dia tak duit. Ha, tak buat hari buat apa kau ni. Kita pun rasa sejuk panas dah. Sejuk panas. Rasa kalau tak panas sejuk dua tu. Ha, tu dia. Apa kata? Tak ada apa. Hutan hak demo kita buat kita. Kita buat sikit ya. Oh, ya tetap berani nak buka je. Kita ketak gogok tangi. Takut ada ibu kau lah tu. Ya, duit ibu eh. Haa, stokor gitu. Lepas tu, ha buka lah duit yang demo. Ya tak takut. Namun jadi gano-gano siap. Haa, tak apa. Mau tu umur tak apa. Oh, tak boleh, tak boleh. Ya tak, bapa buka. Haa, kita pun. Kita dah nak bayar asyik buka nanti tu. Saya pernah surat khabar. Surat khabar buruk dah. Ha, bila? Dia tahu apa bila? Ha? Oh Allah. Ha, tak apa bila? Ha, bila? Bila? Cukup pun lah 80 ribu. Haa, tu benda yang berlaku tengok. Tu dia. Bonok kelik tu. Haa, dia pada dengan bila? Haa, tinggal tak jenuh lah dia tu. Haa, dia suruh kita buka, lepas suruh kita bila. Kita pun buka, lepas tu bila. Lepas tu baru nak klik, kata, hak ni tak sini, ya. Baru klik ni, ni dia. Ha, tu baru kena yang seksa. Dia banyak kosong, dia pasal banyak kosong. Haa, tu. Habis. tu dia. Takut juga orang nak bila duit macam ni. Dua orang. Seorang ni. Haa, seorang tu mati dah. Dia mari rumah juga. Dia tetap anak tak wani nak buka. Dia mau buku. Takut rakbek. Rabuk kita lari yang platform. Oh, ada juga dah. Haa, tu je lah. Habis kat tu. Jadi, dia bercakap mengenai dengan zakat. Tu ya tajuk oleh ni, tajuk zakat. Haa, tajuk zakat. Dia sebut kata apa ni? Gandum, lepas tu padi. Dua tu. Gandum, lepas tu padi. Dan zakat mah. Zakat mah ni ya payah. Mereka ni mah ada mah. Dan perak. Perak kau tak ada lagi pak kita. Perak mana sikit ya. Dia 200. 200 dirham. Dan zakat masyiah. Oh ni kau tak ada lagi. Menata perak eh. Kambing. Lembu. Itu dia. Pak kambing nak perak kambing. You nak perak dia enam. Tengok perak di bukit. Perak tempat sengwan. Tidin sengwan. Perak situ. Yang perak tepi tembok ni. Itu. Haa. Lepas ni tubuh dia pun geger situ pula. Haa. Itu je. Dia tak ada pak kita. Dia perak. Tak ada. Dia nak perak tempat. Tempat hak sengwan dia ni. Tempat tidin hak mubah. Haa. Itu dia dia. Itu dia dia. Haa. Itu. Gapo dia panggil masyiah. Masyiah ni maknanya benate peliharaan kita. Benate peliharaan. Itu bagi masyiah. Ha, lagu tu. Lembu, kambing,
lembu, kambing, biring, ya, uta, tapi dak lah kau dah kata dia. Tak ada pak kita ni. Tak ada. tadi ya. Gana, gana? Ekor, kira ekor. Ah, nama kira ekor. Pala dak, mana seekor, seekor. Kira seekor lah. Ah, okay, kira harga dak, kira seekor. Zakat, zakat lembu, kena kira, kira lembu. Ah, dia kena kira lembu jugalah. Tapi gini, dia kata gini. Ah, zakat lembu. Ah, supaya zakat uta. Dia tekok kambing kan. Ah, jadi dia, zakat uta. Patut uta umurnya mana? Ah, jadi kambing umurnya mana? Makna katanya bukan kata kena keluar duit daklah. Kena keluar ekor binatang dah. Ha, nama pergi kata ekor. Ha, ekor. Gimana? 40 kambing. Seekor. Ha, seekor. Ha, tu dia. Ha, ya ya kalau lembu 30. Ha, ya ada lebat zakat dia tu. Ha, cuma royak kau-kau kata, ha, masyiah kambing. Ha, orang dulu kambing, Nabi Musa kambing. Nabi kita pergi kambing. Nabi Musa kambing. Syu'i kambing. Ya berkat kambing-kambing ni. Cengok fego tak kambing? Tak ada. Habis dah. Fego lah cengok. Haa. Macam dia. Eh. Tu orang dia meniak tu. Dia kalau hengga tu dia. Dia nak, dia nak beli kambing. Dia cari kambing tak semua. Dia mari duit. Tak beli kambing gitu. Kalau cengok dah ya. Haa. Ramah demo pasal dia meniak-meniak jarak demo lah. Itu dia kambing. Itu dia. Ha, lagu tu lah, lagu tu lah. Habis lepas tu nak tahu ya, nak pergi bak zakat kambing, zakat lembu, zakat uta je lah. Ha, itu dia. Jadi mudah-mudah saya kata tempat kita ni nak, tak ada kena keluar cengok. Sebab dia tak cukup syarat. Kalau kita perah kambing buat basah tak ada, dia kena perah dia inung di padang mubah ni. Di pada senguan pagi tu boleh basah tak ada. Ha, dia ada. Boleh mau pergi kambing ke apa? Kami ada pergi dia. Ha, jadi dia tak ikut syarat tu. Mereka menego kambing. Menego kambing wajib keluar zakat menego kambing. Hak ni zakat kambing. Kalau zakat menego, hak tu kena keluar duit. Ha, apa tu lah. Ha, apa dia mahu buat pasal? Dia mahu beli. Jual. Beli 2,000. Jual 2,000 setengah. Beli 3,000. Ha, jual 3,000 setengah. Ha, tu dia panggil menego. Menego kambing. Beli 2,000. Jual 2,000 setengah. Niat nak kelabur. Ha, tu menego kambing. Hak tu wajib. Apa? Zakat duit. Hak tu. Ha, jadi. Ha, boleh. Tapi kambing ni, dia banyak ke orang duduk niat dengan dia kambing. Kalau orang berjaya pun kambing hak mati. Kalau tu hari berjaya laku kebun, nak makan kambing, kambing pak mati, kita hidup. Ha, dia berkat mulut dia, berkat kambing ni. Tak apa. Itu dia deh. Lagu tu lah. baik. Sudah. Ha, dia. Ha, baik. Apa lagi? Dan zakat fitrah. Ha, zakat fitrah. Zakat fitrah ni nombor zakat fitrah ni dia ringan pada zakat lain. Kalau ada lebih, makan ni pada malam raya dan harinya. Kalau ada lebih, waktu bila zakatnya. Kalau tak ada, ha tak ada dak. Ha, tu zakat fitrah. Lagu tu syair dia. Kalau lebih, ha waktu baik. Kalau tak lebih, dak. Itulah syair zakat fitrah. Ha, tapi kita ni tak biasa tak ada lagi. Senyuk tu je. Ya baru ni pokok macam mana? Eh, baru ni pokok? 70. Lepas 70 boleh ada belakang 70 lah. Ha, tu dia. Ha, maka zakat fitrah ni pun ada yang mengatakan tak wajib. Tapi hal tu dhaif benar. Maknanya wajib keluar zakat fitrah kita dan orang hak wajib atas kita nafkah. Ha,
Orang yang wajib atas kita nafkah, wajib juga zakat fitrah. Olehnya isteri, anak kita, hak dia. Kalau dia pakai, dia baru ambil hak kita. Kalau ada hak dia, hak dia, anak kita. Ya tak serupa anak dengan isteri. Isteri kita, kita. Ada pun anak kita, hak halus tu. Kalau ada harta dia, ambil hak dia. Apa kata wajib tak kita? Kalau dia tak ada, ambil hak kita. Tapi boleh hak kita berlaku. Pakai mudah-mudah akan ambil hak kita berlaku. Niat zakat fitrah dia. Gitu, jangan deh. Ada buat dah lagu tu lah. Ada buat dah macam tu. Lebih kat tu. Dan lainnya, gapo lagi eh? Gapo lagi lain pada tu? Zakat fitrah, zakat padi, zakat emas, zakat perak, zakat masyiah. Nu ada selagi gapo rikan pertaruhan bagi orang-orang, orang zaman dulu kita pergi boleh tu nak bagi juga tu. Dia panggil harta kerum. Ada dia panggil harta korun, kerum gitu. Ada. Pergi boleh tu kena kena kira juga jangan tu. Ya ada zakat dia juga. Jadi adalah. habis. Jadilah seperti dia. Takat tu lah. Untuk malam ni dah. Bersalahan jika ingkar ia seorang barang yang ikhtilaf. Itu tak apa. Barang yang ikhtilaf, patut dia ingkar tak apa. Tak jadi kufur. Itu dia. Allah Allah. Cengah tak ada gapo dah. Tak ada masalah gapo dah. Gana-gana? Tanjizi hadith. Tanjizi qadim. Allah tahu dia kalau. Tanjiz qadim namanya. Allah buat kita baru je buat ni. Tanjiz hadis. Qadar. 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 Tanjiz. Dia panggil. Orang panggil qadim. Allah tahu dia kalau. Tanjizi qadim. Nama baru juga tu. Baru letak nama. Belah tak tahu pun. Tahu tu lebih comel lah. Tak tahu pun tak apa. Lepas tu Allah menentu. Dia menentu sekia-sekia. Pada hari sekia kita akan ada. Bila ada, dia mengada. Pada hari sekia-sekia. Tanjid hadis. Tu ya beza. Tak pelik pun kali orang yang tahu tu. Cuma tak anak-anak ayat tu ya. Tak ada apa. Boleh ada apa lagu tu lah. Tu dia ada. Lagu tu. Sudah deh. Wallahu a'lam.